Mitra TA TV, kembali Anda menyaksikan spesial event TA TV dalam rapat paripurna DPRD tentang pendapat fraksi-fraksi oleh DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD tahun 2015. Acara selanjutnya masuk ke acara inti rapat paripurna Dewan, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2015 dan dilanjutkan penyelesaian. Dan tercatat ada 6 fraksi dari perwakilan partai masing-masing untuk menyampaikan pendapat rancangan APBD 2015. Untuk yang pertama disampaikan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Setelah itu dilanjutkan oleh fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Untuk yang ketiga, dilanjutkan dari fraksi Partai Amanat Demokrat Persatuan. Kita berdiri bangsa ini adalah membawa agar bangsa kita menjadi sederajat dengan bangsa lain. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang dalam dunia pewayangan biasa diistilahkan panjang menunjuk, pasir putih, gemah, ripah, roh jinan. Namun sesungguhnya ada dua hal yang menjadi tugas besar kita, yaitu terciptanya kokoh tentrem atau yang berkaitan dengan keamanan dan kepora harjo yang berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana kita menjadikan kondisi keamanan yang baik, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Dan keempat dilanjutkan penyampaian pendapat oleh Partai Gerindra. Organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi Jawa Tengah. Program perangkat daerah yang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, baik di bidang pendidikan, maupun kesehatan, dan bidang lainnya. Fraksi kami berharap untuk tahun-tahun yang akan datang, cakupan dan anggaran perlu ditingkatkan agar apa yang menjadi jalan pemerintah daerah dan tercapai, yaitu masyarakat yang adil, makmur, juga kuat adanya pendapatan dan ekonomi.
sikap fraksi Gerindra menyadari atas kesempatan yang dimiliki mau telah berupaya maksimal untuk memberikan saran-saran, pemikiran, pendapat atau berharapan setiap kesempatan yang ada dalam proses pembahasan masyarakat di komunitas ini dalam forum pemandangan demokrasi. Masih dalam hal penyampaian pendapat yang kelima oleh partai lambang beringin yaitu Golkar. Dan yang terakhir fraksi dari Partai PDI Perjuangan sekaligus menutup penyampaian pendapat pada rapat paripurna DPRD Sragen. Yang harus dipikirkan adalah sebagaimana mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat secara maksimal yang nantinya berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah, khususnya sektor pajak dan distribusi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh peraturan daerah tentang pajak daerah dan distribusi daerah yang sudah ditetapkan. Perlunya dan Mitra TA TV. Telah kita saksikan bersama pendapat dari perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2015. Sementara itu dilaksanakannya rapat paripurna terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang APBD tahun 2015, maka trifungsi DPRD berjalan dengan lancar. Hal demikian disampaikan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Sragen, IS Susanto Heri Setiono. Kalau di Sragen ini sudah memasuki tahun baru 2015, pastinya juga ada pandangan fraksi-fraksi terkait dengan APBD di tahun yang akan datang begitu. Nah, ini proses yang akan dijalani seperti apa nantinya? Ini proses akhir dari kegiatan penyampaian RAPBD tentang RAPBD 2015, Mas. Iya, iya. Jadi sejak awal tanggal 8 Desember Bapak Bupati menyampaikan RAPBD kemudian dibahas
di Badan Anggaran, kemudian pandangan fraksi, jawaban bupati, kemudian dilanjutkan dibahas di komisi-komisi. Yang terakhir kemarin dibahas oleh Badan Anggaran, kemudian sekarang tahap akhir. Tahap akhir di DPRD Kabupaten Sragen. Okay. Untuk kegiatan ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sragen. Jadi ini merupakan kegiatan yang sangat penting sekali bagi DPRD, yeah, karena ini merupakan sinergitas antara Pemkab Sragen dan DPRD dalam rangka nantinya akan melaksanakan APBD 2015 yang akan diselenggarakan nantinya, dan hari ini adalah yang menentukannya. Saya kira demikian. Yang menentukan begitu, Pak. Betul. Sekwan. Kemudian nanti proses ini berlanjut ke mana? Apakah ke tingkat provinsi begitu? Setelah ini nanti selesai, alhamdulillah nanti selesai, kemudian nanti ada evaluasi dari gubernur. Jadi semua kegiatan yang kita rancang, baik itu legislatif dengan eksekutif yang ada sekarang, ini nanti dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Kemudian setelah itu dibahas di Badan Anggaran untuk diselesaikan.